Ngeselin banget, tiap hari nenek ini selalu maksa minta dikasih bapau gratis. Eh udah dikasih, bapaunya malah dilempar. Penjualnya dibilang pelit, karena ngasihnya cuma satu. Udah gitu si nenek nangis-nangis di depan situ. Bahkan tokonya disumpahin bakal sepi, biar gak ada yang beli. Ya daripada heboh nih, terpaksa si penjual ngebungkusin beberapa bapaunya untuk nenek ini. Terus dia ngelewatin parkiran kan. Eh dia jatohin dong motor ini, katanya ngalangin jalannya. Padahal kan itu emang parkiran ya. Emang si nenek aja nih yang jahat, hatinya dingin kayak es. Di rumah, pas dimintain uang sewa, justru malah si nenek ini yang lebih galak. Ibu kontrakan ini dikatain jahat karena nagih uang sewa ke orang susah. Padahal kan si ibunya juga butuh uang ya. Si nenek gak mikirin orang lain, yang dia peduliin cuma dirinya sendiri. Hati si nenek yang jahat dan dingin bikin seluruh tubuhnya jadi membeku, berubah jadi es. Lama-lama esnya mencair, nenek itu kena azab dan akhirnya menghilang.